anak kecil sahkah berdagangnya? Maka jawabannya tidak sah. Anak kecil jual belinya tidak tidak sah kecuali kecuali sesuai dengan uruf kebutuhannya. Kalau kebutuhannya beli permen, beli coklat untuk keperluan dia sendiri, maka sah saja kata para ulama. Atau seseorang ingin mendidik anaknya, ingin mengetahui anaknya ini sudah paham apa belum? akhirnya dikasih uang sama ayahnya beli sana belikan ayah roti belikan ayah sendal dia ingin melatih anaknya ini dibunguli orangkah kadakah ya paham apa tidak anaknya ini kalau dalam rangka melatih kata para ulama sah jual belinya dalam rangka dia melatih anaknya biar dia bi, bisa ya dia melatih apakah anaknya ini keturunan ibunya apa keturunan abahnya kalau abahnya kata tapi menawar ibunya ketujuh menawar yang mana dia mau melihat ya maka boleh seseorang yang melatih anak anaknya demikian iya tetapi kalau bukan dalam rangka latihan anak anak kecil tidak boleh jual beli kecuali membeli apa yang dia butuh butuhkan ya keperluan dia saja lebih dari itu tidak tidak boleh karena dia adalah orang yang tidak sah tasarrufatnya tidak sah akad akadnya karena dia diberikan keringanan di dalam di dalam Islam Si jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.